Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vocal Plus, bebaskan suaramu. Ini adalah video seri pertama latihan vokal di rumah, khususnya buat kalian yang lagi stay at home, di rumah aja. Gimana? Semoga kalian lagi pada sehat-sehat walafiat semua. Dan kalau bisa, saat mengikuti video ini, cari tempat yang dimana kalian bisa fokus dan bisa ikutin pelajarannya dari awal sampai habis. Dalam video ini kita akan latihan pernafasan dulu, setelah itu kita akan vocalizing sedikit, dan terakhir kita akan membahas lagu, dan lagunya yang simple ya, yang sederhana. Kenapa? Supaya kita bisa fokus melatih teknik vokalnya. Oke, siap untuk ikutin ya? Let's go! Hal pertama yang kita lakukan adalah stretching dulu. Ya, saya biasanya mulai dari leher. Ini enak banget juga nih. Pelan-pelan tapi ya, santai stretchingnya. Setelah itu pundak, karena dua poin ini adalah dua area yang selalu menegang, padahal nggak perlu saat kita nyanyi, oke? Dan tadi iga, dan juga terakhir punggung, ya. Oke, jadi tadi leher, pundak, iga, dan punggung. Setelah itu, kita mengingatkan badan kita untuk relax, dan jangan ada ketegangan yang nggak penting. Kita mulai latihan pernafasan, ya. Ambil nafas dari hidung ke perut bagian bawah, buang dari mulut, lagi. Fokus ke perut bagian bawah, pundak dan dada jangan naik. Ambil nafas, buang dari mulut. Ambil nafas ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Ketika saya bilang ambil nafas ke perut bagian bawah, itu mulai dari perut bagian bawah dulu. Kita visualisasikan seperti itu. Tapi kalau setelah perut bagian bawah penuh, kita isi ke dada, nggak apa-apa ya. Tapi jangan dada doang. Oke? Itu adalah kebiasaan yang baik kalau kita start dari perut bagian bawah dulu. Oke, berikutnya kita akan melakukan latihan diafragma. Ini simple banget ya, semua juga pasti bisa. Kamu juga harus lakuin ya. Oke, latihannya namanya panting, kayak gini. Nah, gitu ya. Latihan-latihan ini bisa kamu dapatkan juga di aplikasi saya, 7 Minute Vocal Warm Up. Oke, ikutin ya. 1, 2, 3, and... Oke, okay, good, relax, ambil nafas seperti biasa. Lagi, 1, 2, 3, and. Oke, okay, bisa semua ya, nggak ada masalah ya, good. Selanjutnya, masih latihan diafragma. Latihan diafragma itu penting banget. Dalam setiap video latihan vokal di rumah, kita akan selalu melakukan latihan-latihan ini ya. Karena pengulangan itu penting banget buat setiap latihan seni. Gambar, nyanyi, semua itu pengulangan. Oke, masih latihan diafragma. Tarik 4, buangnya juga 4. Jadi gini. Oke, soal kita gitu, jangan pakai leher, jangan dan juga jangan pakai lidah. Tapi dari diafragma, ini relax, lidah juga relax, ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3, and. Nah, gimana kerasa bagian diafragma di sini ya? Kalau kerasa, bagus. Kalau pegel rasanya, malah bagus. Karena itu berarti ototnya kena. Nah, good. Latihan pernafasan yang terakhir. Kita akan latihan pernafasan, namanya latihan 10 hitungan. Jadi tarik 10 hitungan, terus tahan 10 hitungan, terus buang dari mulut, seperti pakai sedotan 10 hitungan, terus tahan lagi 10 hitungan, dikali 3. Oke? Jadi ini latihan simple, tapi kalau kita ngelakuin latihan ini, kita akan punya kontrol nafas yang baik, dan itu penting banget buat setiap penyanyi. Dalam latihan ini, kalau kalian ngerasa nggak nyaman atau nggak kuat, jangan dipaksa ya. Mendingan stop dulu, istirahat dulu, oke? Okay? Nggak kuat tuh maksudnya gimana? Maksudnya kayak kelengahan atau rasanya sakit di sini ya. Pokoknya latihan vokal nggak boleh sakit, nggak boleh nggak enak. Harus santai dan relax. Oke, okay, kita mulai ya. Sekali lagi, ambil nafas 10 hitungan, tahan 10 hitungan, buang 10 hitungan, tahan lagi 10 hitungan. Oke, okay, relax. Buang nafas dulu. Mulai tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas. Oke, balikin nafasnya seperti biasa dulu. Ya, relax. Ingat, dalam mengatur nafas, leher nggak ikut, lidah nggak ikut. Hanya yang ngatur, hanya diafragma. Oke. Good. Selanjutnya kita akan pemanasan vokal sedikit. Dan kita akan masuk ngulik lagu sama-sama ya. Oke. Tetap semangat ya. Nonton sampai habis ya. Ikutin. Oke, saya asumsi yang nonton video ini pasti keren-keren. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang suaranya ngebas, ada yang suaranya sopran, dan sebagainya. Jadi saya akan pakai range vokal yang umum aja. Oke, saya akan mulai dari A. Kita akan mulai. Ini kedengeran nggak? Semoga kedengeran ya. Dengan humming. Simple banget ya. Cuman oke. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, sol, do. Tapi dari do ke sol ke do lagi itu merupakan sebuah kurva ya. Jadi jangan gitu ya. Oke, kita lakuin sama-sama yuk. 3, 4. Nafas. Relax. Suara di depan. Nafas. Dikit lagi, terusin. Terus. Makin tinggi makin gampang harusnya ya. Jadi jangan makin kuat. Relax. Tenaganya sama dari awal sampai habis. Lanjut. Dikit lagi, come on. Dua kali lagi ya. Terus. Terakhir. Oke, gampang kan? Itu namanya humming. Latihan yang sangat bagus buat setiap penyanyi ya. Ngelatih resonansi, ngelatih pernafasan, ngelatih pitch juga. Karena dengan humming kita mendengar pitch kita dari dalam. Jadi lebih sensitif terhadap pitch. Oke, ini bagus banget. Yang selanjutnya, masih dalam rangka pemanasan vokal, kita akan melakukan yang namanya lip trill. Kayak gitu ya. Nah, saya sih senang pakai support jari seperti ini. Atau... tapi kalau kalian bisa ngelakuin tanpa jari juga nggak apa-apa. Kalau kalian benar-benar nggak bisa ngelakuin lip trill, boleh diganti sama tongue trill, yaitu rrrr, boleh. Tapi yang mesti diperhatikan juga adalah laring kita taruh bawah sendiri, suaranya seperti ini ya. Jadi kalau kita ngomong kayak gini, laring kita akan ke bawah. Supaya gunanya apa? Pas kita naik ke atas nanti, laring kita nggak naik ke atas, tapi tetap di tengah atau di bawah. Gitu tujuannya ya. Oke, jadi latihan seperti ini. Sekali lagi saya mulai dari A untuk menggunakan range vokal yang umum. Latihan gini. Oke, itu namanya arpeggio. Sama-sama ya. 3, 4. Nafas. Relax. Terus. Oke,
nafasnya ke perut bagian bawah ya. Jangan beban di leher, suara di depan. Makin tinggi makin gampang. Perhatikan transisi dari chest ke headnya. Transisinya itu jangan tapi sehalus mungkin transisi dari chest ke head voice-nya ya. Terusin. Dua kali lagi. Dan terakhir. Oke, bisa semua ya. Kalau nggak bisa, nggak apa, pelan-pelan dilatih aja. Kalau lip trill nggak bisa, tongue trill juga boleh. Selanjutnya kita mulai buka mulut. Tapi sebelumnya kita stretching wajah dulu. Oke, caranya gampang. Bikin muka jelek atau bikin huruf A, I, U, E, O tanpa suara dengan stretch seperti ini. Nah, ini berlaku juga kalau teman-teman misalnya mau presentasi di sekolah atau mau presentasi di kantor atau mau ngajar di depan mahasiswa misalnya. Ini bagus buat kita yang senang public speaking juga. Jadi nggak cuma buat penyanyi. Oke, setelah kita stretching wajah, kita bisa mulai buka mulut. Latihan pertama yang kita lakukan adalah resonansi ya. Jadi ini simpel banget kayak gini. Iye iye ao ya iye ao. Dalam melakukan vowel tadi atau huruf hidup tadi, mulut kita jangan terlalu buka lebar, jangan terlalu flat gitu ya. Karena kalau kita perhatiin ada gitar akustik kan, itu kan lubangnya di tengah doang. Sama kayak mulut kita. Kalau kita lubangnya di tengah doang, itu akan menghasilkan resonansi atau akustik yang baik ya. Jadi sekali lagi contohnya gini. Iye ao. Jadi saya enggak iye ao, tapi di depan. Iye ao. Nah, apakah saat kita nyanyi lagu pop, lagu rock itu harus gitu juga? Enggak. Ini hanya untuk kita melatih resonansi yang bagus. Nanti pas kita nyanyi lagu pop, nyanyi lagu R&B dan sebagainya, kita mau kasih warna itu terserah kita. Secara artnya gitu ya. Oke, kita ikutin ya sama-sama ya. 3, 4. Iye ao. Nafas. Iye ao. Relax. Iye ao. Lanjut. Suara di depan, jangan di leher. Iye ao. Nafas. Iye ao. Lanjut. Iye ao. Awas pitch-nya. Iye ao. Ya, nafas ke perut bagian bawah. Iye ao. Lanjutin dulu semua. Iye ao. Terus 3 kali lagi. Iye ao. Ingat kalau kalian harus transisi ke head voice, lakukan transisinya secara halus. Jadi jangan patah ya. Iye ao. Terakhir. Iye ao. Oke. Nah, itu tadi jaraknya kan masih setengah oktav ya, masih do ke sol, balik lagi ke do. Untuk latihan berikutnya, kita mulai jarakin jadi satu oktav ya. Jadi ini agak jauh, coba diikutin ya. Kita akan pakai arpeggio lagi. Latihan gini. Nah, itu jangan dilakuin tuh ya. Yang tadi saya lakuin adalah pitch-nya dari awal udah salah. Jadi kalau bisa kita dengar dulu pitch-nya dalam hati, baru kita bunyiin. Supaya nggak gitu tapi, ya. Oke, latihan gini. Iyo 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 Oke, saya breakdown nadanya. Iyo 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 Perhatikan di latihan ini ada nada fa sama nada re dan juga nada si. Nada-nada yang mungkin agak kita nggak bisa nyanyiin ya. Tapi kita mesti dapetin nada itu, jangan sampai kita miss nada itu. Nadanya yang perlu diperhatikan adalah si, fa, sama re. Sekali lagi saya breakdown ya. Iyo, iyo, i. Nah ini si. Yo, i. Ini fa. Re. Ini re. Dan balik lagi ke do. Nah kalau bisa dapetin semua nada itu, jangan sampai miss. Oke? Kita lakukan sama-sama.
tiga, empat. Iyo, 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 ah. Ingat suara di depan, nafas dari perut bagian bawah yang ngatur adalah diafragma supportnya. Iyo, 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 ah. Nafas. Iyo, 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 ah. Relax, fokus. Iyo, 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 ah. Terus. Iyo, 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 ah. Dua kali lagi deh. Terakhir. Iyo, 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 ah. Oke. Gimana? Lancar kan? Bisa semua ya? Kalau nggak bisa, diulang aja videonya, terus dicoba lagi pelan-pelan sampai bisa. Nah, latihan-latihan tadi tuh bagus ya. Kalau kita senang latihan gambar, tentu disuruh gambar garis lurus dulu, gambar bulutan dulu ya, sama seperti vokal juga. Kita punya drill-drill yang ngelatih suara kita ya, teknik kita dan segala macam. Jadi dilakuin dengan tertib. Nah, oke, sekarang kita masuk ke lagu ya. Lagunya untuk hari ini kita akan pakai lagu yang simple tapi enak pastinya. Lagunya adalah lagunya yang berjudul Payung Fantasi. Nah, kalau kalian nggak tahu lagunya nggak apa, lagunya gampang kok, ikutin aja ya. Nah, nanti liriknya saya tulis di sini nih, liriknya, oke? Jadi lagu ini bagiannya adalah, pembagiannya gini, kalau lagu kan ada pembagian kayak bait, ref, gitu kan. Nah, lagu ini tuh simple banget, pembagiannya cuma A, B, A, oke? Jadi ada bagian A, A itu bagian yang kayak baitnya, terus bagian B itu kayak refnya, dan ketemu lagi A lagi itu kayak baitnya lagi. Jadi simple banget lagunya ya. Jangan khawatir kalau yang belum tahu ikutin aja. Saya akan contohin, saya akan nyanyiin sekali ya. Bagian A, B sama A-nya. Setelah itu kita akan ngomongin hal-hal yang lain menyangkut lagu ini, oke? Oke. Lagunya simple, saya akan bawain dengan ala-ala style kayak gini. 1 2 1 2 3. Lenggang mengorak menarik hati serentak. Hei hei, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei hei, siapa dia? Nah, oke. Okay. Nah, itu bagian A-nya. Lanjut ke bagian B ya. Ini saya lupa. Soalnya saya biasanya bawain lagu ini tuh dari A ke A lagi, tapi enggak apa. Kita sekarang ke B-nya. B-nya kayak gini. Siapa gerangan dinda? Bidadari dari surga. Ataukah burung kanari pembawa harapan pelipur hati? Itu bagian B. Selanjutnya ke bagian A lagi. Nah, bagian A-nya melodinya sama persis sama bagian A yang pertama ya. Yaitu gini. Payung fantasi arah kemana dituju? Hei hei, tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei hei, siapa dia? Oke, okay, jadi itu dari bagian A, B, A. Oke. Okay? Buat yang belum dapat melodinya, saya akan contohin sekali lagi ya. Oke, okay, yuk. Lenggang mengorak, menarik hati serempak. Hei, hei, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei, hei, siapa dia? Siapa gerangan dinda, bidadari dari surga? Ataukah burung kenari, pembawa harapan pelipur hati? Payung fantasi arah kemana dituju? Hei hei, tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei hei, siapa dia? Oke, gampang kan lagunya ya? Sekarang giliran kamu untuk coba. Jangan mikirin teknik dulu, jangan mikirin pernafasan dulu. Nyanyi aja dulu ya. Usahain kalau kalian belum dapat melodinya, ulang lagi videonya sampai dapat melodinya. Karena lagunya simple banget ya. Oke, giliran kamu sekarang ya. 1, 2, 1, 2, 3.
3, and... Gimana? Bisa nggak? Bisa ya? Kalau nggak bisa, ulang lagi. Kalau kalian mungkin bingung di bagian ref-nya kali ya. Kan gini. Siapa gerangan dinda, bidadari dari surga. Nah, di bagian sini agak membingungkan kadang-kadang ya. Perhatiin deh. Ataukah burung kenari, pembawa harapan pelipur hati. Pembawa harapan pelipur hati. Ya, kayak gitu ya. Oke, nah sekarang saya minta kalian ulang lagi nyanyi lagu ini. Tapi satu, perhatiin artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah ketika kita mengucapkan lirik itu dengan benar-benar diperjelas. Oke, untuk simpelnya gitu. Diperjelas apakah harus lebay? Menurut saya enggak ya, tapi baik untuk latihan kalau kita awalnya lebay dulu ya. Terus kita mungkin bisa sambil rekam juga, kita cek lagi yang buat kita lebay itu kedengarannya gimana sih, apa lebay lebay beneran atau enggak sih sebetulnya, karena kadang-kadang kita pikir lebay padahal enggak, malah jelas dan bagus. Oke, artikulasi yang pertama. Yang kedua, saya minta kalian coba untuk visualisasikan suara kalian itu ada di depan, jadi bukan di leher ya, bukan mendem, jadi kayak kalau leher tuh kayak langang mengorak menarik ha, itu rasanya di belakang. Tapi kalau kita di depan rasanya lebih enteng dan lebih resonansi gitu. Lenggang mengorak menarik hati serentak ya, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba sekali lagi artikulasi dan penempatan vokalnya di depan gitu ya. Oke, yuk. Ready? 1 2 oh 1 2 3 and pianonya salah-salah, cuekin aja ya. Kalian fokus aja ke suara kalian ya. Karena saya bukan main piano, by the way. Fokus ke suara kalian, artikulasi, dan juga penempatan vokalnya. Gimana? Oke ya? Oke, sekarang kita ke bagian lagu ini. Ada bagian berikutnya. Ya. Jadi biasanya abis tadi semua A, B, A, ada part instrumental. Setelah instrumental, kita balik lagi ke bagian A, B, A lagi, tapi liriknya ganti. Liriknya gini. Tapi melodi sama ya, A, B, A juga, oke? Oke, okay, yuk. Yang kedua gini ya. 1, 2, 3, and... Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey, hey, cantik Nian. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang. Bolehkah disayang? Siapa gerangan tuan? Cendrawasih dari bulan. Ataukah si bintang siang pembawa pelipur rasa bahagia? Payung fantasi melambai di sinar pagi. Hey hey cantik Nian, boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Oke, kalau kalian perhatiin tadi saya coba artikulasinya saya bikin agak lebay. Semoga itu hasilnya malah jadi jelas ya. Itu yang harus kalian praktekkan dalam nyanyi lagu ini. Oke, sekarang giliran kalian nyanyi lagu ini untuk yang bagian ini, bagian yang kedua. Sekali lagi, artikulasi dan penempatan suara itu di depan. Nggak ada beban di leher, relax. Nah, ini semoga buat yang laki-laki dan perempuan,
nada dasar segini tuh enak ya. Jadi nggak ketinggian, nggak kerendahan. Kita main di C, by the way ya. Oke, yuk kita coba ya, giliran kamu ya. Oke, ready? 1, 2, 1, 2, 3, and. Bagian ref ya. Lancar ya semuanya, bisa ya. Yang penting sekarang artikulasi dan penempatan suara di depan. Kita nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Itu aja dulu ya. Karena dengan dua hal tadi aja, saya janji nyanyi kalian bakal lebih baik lagi. Dan juga pitch-nya juga mesti perhatiin ya. Pitch dan tempo itu sih harus sudah basic banget tuh ya. Harus sudah terlatih. Nah, saya biasanya nyanyi lagu ini, makanya terus saya salah-salah dulu main piano-nya. Karena saya biasanya nyanyi lagu ini tuh, aransemennya saya ganti. Tapi saya nggak ganti macam-macam sih. Saya cuma ganti urutan lagunya aja. Kalau di sini kan A, B, A, A, B, A. Oke? Okay? Nah, kalau saya bawain ya biasanya A, A, B, A, B, A. Karena kalau form kayak gitu biasanya lebih mirip sama jazz standards ya. Kayak lagu, banyak deh lagu-lagu jazz standards dari American Songbook yang formnya kayak gitu, A, A, B, A. Oke, okay, sekarang kita akan nyanyikan dengan A, A, B, A ya. Terus liriknya gimana? Oke, okay. Saya akan sekali lagi tulis liriknya di sini dan kalian coba ikutin yang lirik seperti tadi ya. Oke, okay, saya akan contohin dulu partnya A, B, A jadi gini. 1, 2, 3. Lenggang mengorak, menarik hati serentak. Hey, hey, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey, hey, siapa dia? Payung fantasi, arah kemana dituju? Hey, hey, tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hey, hey, siapa dia? Baru kerak. Siapa gerangan dinda? Bidadari dari surga? Ataukah burung kanari? Pembawa harapan pelipur hati? Payung fantasi lambai di sinar pagi? Hey, hey, cantik dia. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Terus ada instrumental. Terus kita ke bagian ref kedua. Siapa gerangan tuan? Cendrawasih dari bulan? Ataukah si bintang siang pembawa pelipur rasa bahagia? Payung fantasi lambai di sinar pagi. Hey, hey, cantik niang. Boleh ku pandang wajahmu secantik bintang? Bolehkah disayang? Bolehkah disayang? Bolehkah disayang? Ya kayak gitu ya, jadi formnya A, A, B, A, instrumental, B, A, dan ending gitu ya. Oke, sekarang giliran kamu yang coba. Oke, siap ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Siap-siap keras. Oke, gimana? Semoga kalian udah bisa semua ya. Nggak ada yang masih bingung, nggak ada yang masih nggak dapat melodinya. Kalau kalian masih bingung melodinya gimana, ulang aja videonya ya sampai dapat. Tapi dalam video kali ini, dalam seri yang pertama ini, fokusnya adalah artikulasi dan vocal placement di depan. Nggak ada beban di leher. Dan juga pernafasannya juga harus bagus ya. Artinya jangan sampai, ini kan versinya pendek-pendek, jadi harusnya nggak ada yang apa namanya bikin kalian ngos-ngosan kayak gitu ya. Tapi kalau kalian ngos-ngosan berarti pernafasan kalian juga mesti dijaga. Artinya kapan ngambil nafasnya ya, kapan kita, pokoknya kalau kalian latihan lama-lama kontrol nafas, tadi yang saya bilang di awal ya, kontrol nafas kalian akan menjadi lebih baik dan ya nyanyi akan lebih sampai ya, stamina juga lebih bagus. Oke. Nah, gimana sejauh ini? Kalian enjoy nggak kelas vokal di rumah seperti ini? Kalau kalian enjoy, subscribe dulu dong dan juga kasih like video ini ya, dan juga sebarin buat teman-teman yang lagi karantina di rumah supaya punya kegiatan latihan vokal sama saya di YouTube channelnya Vokal Plus. Oke. Nah, gimana kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komentar di bawah juga. Biasanya setelah latihan vokal ini saya melakukan cooling down ya. Cooling down-nya seperti apa? Simpel sih. Saya bisa cuman paling kayak sebenarnya cooling down sama pemanasan vokal ya. Cuman sih biasanya saya bawa turun ke bawah. Kalau pemanasan saya bawa naik ke atas, cooling down saya bawa turun ke bawah ya. Contohnya kayak gini ya, kayak atau sekian dulu untuk video belajar vokal di rumah yang pertama bersama saya Indra Aziz. Semoga kalian bisa enjoy dan bisa ikutin latihannya sampai habis. Thank you juga udah meluangkan waktu nonton video ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu cuci tangan, jaga jarak. Oke, okay? Thank you so much dan sebarin video ini ke teman-teman yang lainnya. Makasih dan sampai ketemu di video belajar vokal di rumah yang selanjutnya. Dadah!